Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan channel Bisnis 2000. Pada kesempatan ini kita akan berbagi sebuah video, yaitu bagaimana cara cetak resi BPJS di aplikasi Postpay Agen ataupun aplikasi Pospin yang panjang menjadi satu halaman saja. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000. Sahabat semua, sesuai dengan judul kita, pada kesempatan ini kita semua mengetahui bahwa di BPJS Kesehatan Keluarga sekarang di aplikasi Postpay Agen ada perubahan. Kalau dahulu itu data yang muncul hanyalah salah satu orang saja, namun sekarang ini muncul semuanya ya. Jadi apabila pesertanya 4 orang, maka data itu akan muncul ke 4-4-nya. Nah, sahabat, dari keempat itu nanti hasil printnya itu akan panjang ya, akan panjang. Ini kalau kita cetak ulang, hasilnya akan seperti ini. Dan sahabat juga bisa melihat seperti ini. Coba sahabat perhatikan yang bagian atas itu, yang bagian bawah kita cetak satu lembar saja untuk 4 peserta. Namun kalau sahabat perhatikan ini yang hasilnya sekarang, untuk 4 peserta itu kita bisa mencetak jadi 2 halaman sehingga kertasnya menjadi boros. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mencetak itu? Maka di sini kita menggunakan sebuah aplikasi, yaitu kita sebut di sini namanya Si Bagen Pos, aplikasi bantu agen pos ya. Dengan aplikasi ini, maka kita akan bisa mencetak sesuai dengan kebutuhan yang kita lakukan. Oke, kita langsung coba cetak ya, dan ini hasilnya. Coba sahabat perhatikan. Ya, nah, kita klik cetak satuan, dan ini hasilnya. Nah, bagi sahabat yang berminat ingin mendapatkan aplikasi ini, silahkan nanti coba klik link untuk ordernya di bagian deskripsi. Oke, demikian yang bisa kita share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000. Dan salam sukses untuk kita semua.